dari Etlib bin Fadal. Cukup. Wah, gila. Nama saya Lashman Amirul. Ingin menentang Sapuk bin Sapuyon. Saya Muhammad Isaudin bin Harun. Sup guys. Nama saya Acai. Orang panggil saya Acai. Insup tak? Orang panggil Iwan je. Orang panggil saya Apek. Apa itu steroid? Dah lah kena tanya doktor. Tak ada jawapan tu. Salah satu untuk membina badan kita lah. Membina muscle kita dengan lebih cepat. Steroid adalah untuk testosteron hormon kita. Supplement untuk boost kita punya testosteron supaya boleh besarkan kita punya storage muscle. Steroid itu ubat. Inilah ubat, hai nama Majun Sangkut. Apakah anda menggunakan steroid? Tak menggunakan. Sebab saya tak pakai benda macam ni. Minta maaf. Eh, balik. Sudah, habis yang apa jahat sangat, Dino. Okay, kegunaan saya sebenarnya untuk lebih... 24 hours later. Saya menggunakan steroid dah lebih... Atau punya bawah kelopak. Oh, saya menggunakan steroid. Adakah steroid selamat? Steroid selamat digunakan jika pandai diguna. Pandai guna, pandai cuci balik. Ya, selamat. Saya tak rekomendkan steroid. Ajar mau kat tangan Tuhan. Hidup ni apa orang kata, mati ni sekali, hidup hari-hari. Tak salah mencuba. Ingat mati, ingat sakit. Bagaimana menggunakan steroid? Cara menggunakan dia ikut by part. Setengah orang cucur dekat shoulder kita, setengah orang ada cucur dekat bontot lah. Mudah saja. Lagi kepada dua, satu oral dengan satu lagi liquid. Steroid ada orang cucuk dekat sini, dia cucuk dalam sini, dia cucuk dalam sini, dia cucuk dalam sini aja. Tak susah. Masuk dalam syringe, lepas tu cucuk. Are you serious? Di antara steroid dengan Neolova, mana anda pilih? Lagi sekali. Saya memilih kedua-duanya. Apa tip untuk kahwin dua? Saya lama dah pujuk bini saya, tak boleh-boleh lagi. Nelofan. Take another look. Antara steroid dengan Nelofa, saya pilih steroid lah. Tentulah Nelofa. Sila berikan nasihat untuk yang baru menggunakan steroid. Jika anda ingin menggunakan barang steroid ni, anda mesti menggunakan dengan sebaik-baik mungkin lah. Make sure kita ada sifu untuk orang yang tunjuk ajar kita pasal steroid. Ataupun kawan-kawan yang dah lama pakai, belajar dengan diorang. Shortcut, memang jalan shortcut itu banyak side effect. Tapi kita pandai guna, ada baiknya juga. Boleh digunakan tapi jangan terlalu banyak dan terlalu heavy. Kerana boleh menyebabkan... mati. Sekian, terima kasih dari saya.